Halo guys, tetap stay tune di video ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau enggak, pijak kepala kalian. Kalau enggak, awas kalian. Sekarang mau ngelihat baling-baling Yokohama masih dulu paling penting tadi lah saya bilang kita masker pakai masker biar bukan masker apa barangnya ini? Apa lah? Kita sekarang lagi di Sakura Gito. Tuh baling-balingnya tuh udah kelihatan. Kapal ya. Ada kapalnya juga, kapal punyanya si Luffy the Monkey. Dunia pencakar, aduh, pencakar langit, hampir gue temuin. Ini kita balas kabel kar apa? Kabel kar Yokohama makin ramai aja cuy, katanya corona lockdown, ternyata orangnya makin ramai cuy, mungkin setelah pulang dari sini banyak yang kena corona. janganlah pak lockdown dia sendiri, tapi aku gak mampir. Oh, ini cantik coy. Ini kapalnya udah ini sih. Jadi kayak museum gitu. Ini ada lampu dan kapalnya coy. Bandara Jepang. Yokohama. Ada air cabin. Kalau mamanya sore-sore kan ada sana banyak pasangan juga nih. Taman itu besar gitu. Mana, Mas? Kita mau ke taman ya. Taman. Tamannya dekat-dekat Minato pelabuhan. Setiap sore banyak orang di situ berpasangan. Kapalnya cuy. Tapi pasangan juga ini. Nippon Maru. Yo guys, kita nyantai dulu guys. Sama Bang Rizky.
ngambil foto. Ngambil video dulu ya, bentar ya. Lompat. Oke, buat video. Pertama kali ya. Gopal. Kan Gopal lah. Dikiranya kan nama kan Gopal, Pak. Kan nama orang India. Nama aku Imade. Imade Wayang Priat Joyo. Halo. Salam kenal. Istilah ya. Sakura Gicho itu kapalnya siapa tuh? Luffy the Monkey, the Monkey. Oh iya, kapal Luffy. Kapal Luffy yang lagi terdampar ya. Lagi terdampar. Dia udah main film. Dia main film di apa dia? Kimetsu no Yaiba. Sebagai siluman babi. Yuk, kita masih berlanjut, masih di Minato Minami 21. Sudah sama Pal Ginting. Kita grebek-grebek semua lokasi ini. Grebek semua. Nampak. Bisa dilihat di belakang sana ada kincir anginnya. Belakang. Kita mau ke sana dulu melihat kincir anginnya. Oke. Okay. Stay terus di videonya, oke? Okay. Kita mau ke tamannya dulu. Jadi buat yang teman-teman yang di daerah Tokyo mau ke Yokohama itu berapa jam? 1 jam apa 1 ya? 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit dari Tokyo ke ke Yokohama. Oh, pakai kacamata dulu. Video ini. Kita pakai kacamata dulu guys biar menyamakan suasana, suasana musim semi. Nah. Jangan lupa buat kalian-kalian semua subscribe channel ini. Kalau enggak kalian subscribe. Awas hati-hati lah di medan ya. Abang ini suka membekok-bekokkan besi. Kalian tengok itu video sebelumnya. Suka kalau membuka besi. Besi apa pun dibengkokkan. Besi paralon. Semua besi. Semua besi. Semua besi bisa aku bengkokkan. Harga diri kan dibengkokkan juga. Harga diri jangan. Kecuali besi aja. Oke okay, guys, tetap stay tune di channel ini. Banyak kali stay tune ya dari awal. Halo guys. Halo guys. Sekarang kita berada di Minato. Sekarang kita berada di Yokohama Minami. Yokohama Minato. Minato. Tempatnya di Sakura Gicho. Ah, Yokohama Minato Minami 21. Minami 21. Minato Minami 21 kan? Atau Minato 21. 21. Setahu aku Yokohama Minato Minato oh yang Yokohama Minato 21. Ya itu lah guys. Bilang, ya udah. Isak deh jangan gerak-gerak. Belum bisa lihat di sebelah kanan, sebelah kiri tunjuk berapa yang ngapainnya kamera. Oke, bisa kalian lihat ke arah sana. Banyak orang-orang yang gimana ya? Ya intinya berpasangan. Tapi kami dua karena enggak ada pasangan dia enggak. Pasangannya jauh. Oke, mau kita lihat ke sana. Oke, yuk. Katil lagi ngobrol di mana, Bal? Ini ada kapal, Bay. Ini ada kapal. Ini kalau mau kapal mana kita, nih, Bal? Ini kapal mau ke Simalungun. Ya, Simalungun. Kapal dari utara. Gak jauh, Pak. Udah nampak badan semua. Ah. Ah, soalnya kamera aku ini zoom. Oke. Ah. Bisa dilihat. Tuh, apa namanya? Air cabin. Cable car. Air cabin apa? Cable car. Ada cable restoran, car. Ada restoran juga, Pak. Tuh, ada air cabin. Juga ada penyewaan apa nih? Apa namanya ini ya? Aku lupa. Ya penyewaan itulah namanya kapal-kapal itu. Oh ini bebek, kapal bebek. Mana bebek ini? Ya. Kan bebek ada juga orang asing. Kapal bebek. Tuh ada juga yang jomblo di belakang. Termasuk kawan kita juga jomblo. Ya kita jomblo memang, tapi jomblo elit. Jumlah elit. Tidak sembarangan orang kita rekrut. Ini lautnya nih. Hari udah mulai gelap. Mungkin mau hujan. Itu cuma dari sana ke sini aja lah ya kabel karnya. Ini lebih cantik banget. Kirain muter-muter sini.
Mana mur lampu kan? Oh, ada pasangan ini orang Jepang juga nih. Apa tuh? Apa enggak baper kita di sini? Cobalah lihat, kalian lihat sebelah kanan. Sebenarnya sih kan. Aku ini malas ke sini kenapa? Karena kebanyakan yang di sini tuh orang yang berpasangan. Jangan tengok maju, enggak dapat badanmu ah, situ aja. Orang yang berpasangan semua. Kalian lihatlah di sana, semua orang berpasangan. Kan? Tapi ya enggak masalah sih. Buat yang jomblo lagi aku gak masalah sih, biarlah orang itu baru senang-senang. Oh, ini ada apa ini Pak? Pipa raksasa lah kayak di Power Ranger itu. Coba kalian lihat ini di samping, coba kalian lihat ini. Nanti video ini gak kena apa kan? Gak? Kau samping tapi kau yang jalan. Sedangkan kami ini apa? Kami sumpah sendiri, mana-mana sendiri. Kan berarti kita homebrewing ya? Kan berarti kita... Yang kau tunjuk Pak, apa ya nanti Pak? Nanti kena kasih. Di sana, apa kan? Bagus kan? Semua berpasangan. Stay tune di channel itu. Tapi wal. Ini kayak markas Power Ranger nih. Ayayayay. Gantian lah, Pal. Aku ambil dong. Yo guys, kita masih di Minato yang Yokohama Minato 21 bersama Bang Rizky kameramen kita. Sekarang saya ambil ahli videonya. Jadi kalau misal lihat di sana ada laut. Ini sebelah kanan saya ada taman-taman, banyak berpasangan-pasangan. Ya. Abang pasangan abang mana, Bang? Pasangan saya ada di Indonesia, kebetulan juga. Ya begitulah adanya. Begitulah adanya. Kenapa enggak Abang ambil di sini? Ya kan lumayan kan buat hilang-hilangkan suntuk gitu. Ini kok ditabok istri aku, Bos, ditabok. Ditabok? Ya enggak masalah, jangan sampai tahu lah, Bang. Ya harus pandai-pandai ya, enggak? Jangan ditiru ya guys ya. Nanti juga di Indonesia ada dua yang nunggu di coy. Tapi saya lihat itu ada kapal juga disewakan, ada kapal. Kapal apa nama itu ya? Itu kapal ferry ya? Bukan ferry ya. Apa? Speedboat. Speedboat apa namanya? Pokoknya itulah itu. Pokoknya itu kalian bisa lihat itu kan itu. Itu ada picture itu, picture angin. Itu ada air cabin, bisa lihat sebelah kiri ada air cabin. Dan tidak lupa ada bunga. Tidak lupa ada bunga, di mana-mana ada bunga guys. Ada bunga. Jepang itu penuh dengan warna. Bisa kalian lihat, di mana-mana ada bunga. Kami, yang buat kami ilfil sebenarnya kalau melihat yang di depan sana anak-anak gadis yang unyu-unyu. Kami agak kemana-kemanaan lah, tapi ya apa boleh buat karena kami orang asing agak susah lah ya. Tapi buat saya tidak jomblo lagi, saya sudah punya istri. Mantap. Abang yang depan yang kalian anak gadis yang mau jomblo silakan hubungi abang itu. Oke, dari pasangan. Oke. Terima kasih nonton video kami, jangan lupa like dan subscribe dan komen video kita. Kalau ada kekurangan di video kita harap dimaklumi karena kita masih YouTuber pemula. Betul. Saya dengan Francisco dan teman saya Rizky Pratama Ginting. Sampai jumpa di lain waktu. Di lain waktu. Bye. Bye. Oke. Sip.